Ketemu lagi di channel Kumaria. Kali ini di videoku, seperti di judulnya kalian juga udah baca kalau aku mau review pemakaian produk terbarunya Wardah, yaitu yang seri Perfect Bright. Di sini dia ada dua produk, yaitu yang pertama creamy foam-nya dan yang kedua adalah moisturizer. Aku udah pakai keduanya tuh sekitar 10 hari, ya hampir 2 minggu gitulah ya. Aku mulai pakai di tanggal 21 Mei dan hari ini adalah 31 Mei 2018. Sebelum lanjut, seperti biasa, like dulu ya video ini, udah gitu share. Dan subscribe juga kalau kalian belum subscribe. Aktifin juga untuk tanda lonceng notifikasinya biar kalian tahu update video terbaru dari aku. Yap, langsung aja kalau kalian penasaran kayak gimana sih efek-efek yang berasa di wajahku dengan pemakaian si Perfect Bright ini, just keep on watching. Aku akan sedikit bahas tentang packagingnya. Kalau kalian lihat di sini sih warnanya ini berbeda ya dari produk-produk Wardah sebelumnya. Karena mungkin memang seri si Perfect Bright ini baru, dia perpaduan putih dan biru gitu. Menurut aku sih lebih simple dan juga kelihatan lebih bersih aja. Terus kalau untuk bahannya sendiri dia dari plastik, sama kayak produk-produk Wardah yang sebelumnya, yang di seri Lightening dan seri White Perfect ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini menurut aku sih mempermudah kalau kita mau ngambil produknya, kita bisa mengontrol seberapa banyak kita mau ngambil produknya. Menurut aku juga lebih higienis juga karena kita nggak harus colek-colek produknya secara langsung. Aku akan bahas untuk yang pertama, creamy foam-nya dulu. Di situ di bagian depannya ada tulisan Wardah Perfect Bright Creamy Foam Brightening Plus Smoothing. Jadi dia klaimnya adalah mencerahkan dan juga menghaluskan permukaan wajah. Ada Double Lightening Active Pore Cleanse Agent dan Dermatology Tested. So yaps, ini udah meyakinkan kan, udah teruji secara klinis. Selanjutnya untuk klaim-klaimnya sendiri yang ada di belakangnya, yaitu dia ada untuk kulit lebih segar dan merona, kombinasi dua aktif pencerah, ekstrak licorice dan vitamin B3 yang dikenal bisa membantu mencerahkan serta menjaga kelembapan kulit wajah. Busa pembersih lembut dengan double lightening active pore cleanse agent bantu membersihkan, menyegarkan, menghaluskan, menjaga kelembaban dan mencerahkan wajah. Kini kulit tampak lebih bersih dan segar. Dia dapatnya 60 ml, menurut aku sih ini lumayan banyak untuk harga segitu. Aku lupa sih harganya, kayaknya nggak sampai 40 ribu. Nanti detail harga akan aku cantumin di description box, kalian cek aja. Yang kedua ini untuk moisturizernya, aku akan lihat di bagian depan ada tulisan Wardah Perfect Bright Moisturizer Cantik Cerah Merona. Jadi ini sama sih kayak ada efek brighteningnya juga. Tapi selain dia sebagai moisturizer, ternyata dia juga udah mengandung SPF 28, UVA dan UVB filter. Kalian nggak perlu pakai sunscreen lagi karena dia bisa jadi pelembab, pencerah dan juga perlindungan dari sinar matahari. Wow. Kalau aku lihat klaimnya di sini, lembab wajah sekaligus pencerah dengan brightening powder dan 7 wet aktif yang terinspirasi dari alam, bekerja sinergis dari dalam kulit dengan multiaksi, menjadikan wajah terasa lebih halus, lembut dengan rona cerah alami bahkan sejak pertama kali pemakaian. Untuk si foamnya ini aku aplikasikan sekitar 2-3 kali dalam sehari. At least waktu mandi aku selalu cuci muka pakai ini. Tapi misalnya siang-siang aku pakai make up dan aku udah pulang, aku bersihin make up, aku juga selalu cuci wajahku menggunakan foam ini. Sekarang aku mau kasih lihat kayak gimana mengaplikasikannya di wajahku. Di situ aku pakai sebenarnya udah 21 Mei, tapi aku memang record itu di 22 Mei. Dan pertama pastikan kulit wajah kalian ini basah, yap, karena kalian mau cuci muka. Setelah itu aku langsung ambil produknya aja. Di situ kalian bisa lihat kalau teksturnya ini memang dia creamy foam, agak padat gitu. Itu dibaurin pakai air dan diaplikasikan ke wajah. Dia itu bukan tipe foam yang jatuh-jatuh gitu sabunnya. Dia tetap kayak padat gitu dan menempel di wajah. Aplikasikan ke seluruh permukaan wajah sambil dipijit-pijit lembut. Setelah itu langsung dibilas saja pakai air bersih dan dikeringkan, bisa pakai tisu atau pakai handuk. Kalau aku lebih prefer pakai tisu karena kayak lebih higienis gitu. Setelah itu yang aku rasain di pemakaian pertama si foamnya ini, aku merasa sih permukaan wajahku tuh jadi kayak lebih halus gitu. Memang kalau dipegang dia kayak lebih enak. Udah gitu kalian lihat di perbandingannya, sebelumnya tuh wajahku kayak agak kilo-kilo ada minyak gitu, sedangkan untuk sesudahnya kelihatan lebih bersih, keset, nggak ada kilau. Setelah beberapa kali pemakaian, memang efeknya di wajahku tuh lebih kerasa lagi. Kayak wajah aku lebih fresh, lebih kinclong, yang tadinya kusam. Setelah cuci muka pakai ini kayak lebih segar. Tapi ada minusnya,
di aku agak berasa kering gitu. So setelah itu aku membutuhkan toner dan moisturizer lagi untuk mengembalikan kelembapan wajahku. Selanjutnya untuk si moisturizernya aku pakai 2 kali sehari. Tapi setelah aku selesai membersihkan wajah pakai facial foamnya, sebelum aku pakai make up, biasanya sih karena tadi facial foamnya di aku agak kering, aku pakai pelembab lagi dari Aloe Vera Nature Republic yang gel mistnya. Itu aku semprotin ke wajah. Setelah udah agak kering, aku baru pakai si moisturizernya yang ini. Tapi kalau kulit wajah aku lagi nggak terlalu kering, aku biasanya langsung aplikasikan ini setelah foamnya. Oh ya, waktu pertama kali pemakaian aku penasaran banget, so aku cobain dulu di pergelangan tanganku buat lihat nanti perbandingannya seperti apa. Dan setelah aku lihat, wow, kalian juga bisa lihat di situ kalau pergelangan tanganku tuh berasa kayak lebih cerah gitu dari sebelumnya. Setelah itu aku aplikasikan ke wajahku, seperti biasa sih kayak mengaplikasikan krim-krim pada umumnya, ditotol-totol aja ke wajah, dan diratakan ke seluruh permukaan wajah. Sekarang aku mau kasih lihat untuk perbandingannya. Di situ di pemakaian pertama aku langsung berasa kulit wajah aku tuh halus, udah gitu memang ada efek cerah gitu. Jadi lebih cerah dari sebelum aku pakai si moisturizer ini. Menurut aku sih efek brighteningnya ini membuat warna kulit kita tuh lebih kelihatan merata. Terus dia juga nggak lengket karena setelah meresap itu finishnya dia kayak powder gitu. Aku juga merasa kulit wajahku tuh lebih lembab, tapi lembab yang biasa aja, nggak yang wow. So yep, sekarang ke kesimpulannya, menurut aku sih 2 produk Wardah ini yang seri Perfect Bright itu worth it buat dibeli. Karena yang pertama pastinya harganya terjangkau, dan kalian tahu seluruh produk Wardah itu rata-rata harganya memang terjangkau banget. Terus yang kedua, produk ini juga cocok buat kalian yang pengen terlihat wajahnya lebih cerah, merona gitu. Itu. Jadi buat kalian yang mempunyai masalah kulit kusam, ini bisa dijadikan solusi. Selanjutnya yang ketiga, si moisturizernya ini juga ringkas banget karena dia udah 3-in-1. Selain sebagai moisturizer, dia juga ada pencerahnya dan juga ada SPF 28. So, kalian gak perlu berstep-step dan gak perlu khawatir kalau punya aktivitas di luar ruangan. Yang terakhir untuk moisturizernya, teksturnya juga ringan, gampang meresap, finishnya juga kayak powder gitu. So, gak buat wajah kita berasa lengket. Ya, bis itu tadi videonya. Semoga semua informasi yang aku berikan kali ini bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.